geng, lur, netizen, pecinta kopi. Enek sing wis tau rogo kampung dalem identik karo apa? Nah, aku ning kene, saiki aku ning kampung dalem. Kampung dalem Kediri. Tepate aku bakal nge-review ning warung family. Jari nih, sing bakul ayu pol. Lah, tanpa basa-basi langsung aja ikutin terus vlogku. Oke? Aku pengen pesen kopi. Iya, monggo sampean yo. Kopi apa? Kopi sing spesial nang kene. Kopi susu racik. Mau? Mau, tapi sing racik sampean, Mas. Iya. Kok enggak salah raciknya. Oke. Okay. Pesen kopi ya. Kopi susu. Kopi ini dadi sisa karo susune to. Iya. Susune dhewe ne yo. Ya lek oleh. Jajal tak tekoki karena aku kulino marung kene to ben apa ki netizen ngerti gone iki ya. Sik perkenalan dulu, namanya sapa, Mbak? Nisa, Mas. Nisa. Iya. Biasa dipanggil sapa? Nisa. Nisa. Iya. Nah, Mbak Nisa udah lama to apa itu jaga dek warung iki? Udah lama, kan ini warungnya ibu saya. Heeh. Mm-hmm. Ya kan ada kegiatan biasanya jaga kasir di sini. Iki warung sejak kapan, Mbak? Ini warung bukae dari tahun 98. Mbak-mbakne warung iki lek sing ngono. Iya, berarti keluarga, usaha keluarga. Iya, usaha keluarga pun terus. Nih, pertama yang ngelola kan ibu saya. Sekarang jatuh yang bekerja itu kakak. Berarti tiap hari Mbak Nisa ada kene. Iya, tiap hari. Pagi atau malam? Saya lebih ke pagi sih, Mas. Pagi sampai siang. Iya. Siang jam makan siang. Iya, jam makan siang. Oke. Mbak, boleh tanya-tanya enggak, Mbak? Iki enek kowe pertanyaan netizen. Kowe 5 pertanyaan nek. Oke. Mbak. Iya. Ya apa sing garai beda warung iki? Kan bedine 98 to sampai sekarang. Warungku prasmanan, Mas. Warungku prasmanan, tapi bayarnya itu enggak dulu, bayarnya itu carry belakang. Wow, bayar. Jadi bawa makanan itu melewati kasir dulu, nanti kalau udah selesai baru masak, kayak warungku jujurin. Ini berarti cek tradisional loh, Mas Ae? Iya, tradisional banget. Ini Mas Ae masih pakai kayu bakar. Nanti boleh dilihat. Siap. Muka sama nyugok nih geni lah. Ayo nyugok nih geni. Boleh. Terus nganu, Mbak? Kan sampean iki bisa dibilangi ayu to, Mbak, ya. Iya. Kenapa kok itu, Mas? Lah ya itu. Lah ya kenapa kok gelem jaga warung? Ya, soalnya kan ini warung keluarga, lek enggak aku anaknya yang jaga tuh siapa lagi gitu. Ada kakakku juga, kadang ada ganti-gantian gitu. Oh. Terus ngono, Mbak. Iki pertanyaane iki wakeh iki sing to. Pernah enek sing nggodai enggak, Mbak, pas sampean jaga ini? Banyak. Masa ta? Iku awal-awal sampean pas awal-awal jaga apa
sampai detik ini. Iya sampai detik ini. Iya, enak sih mas, enak wong sing. Terus tanggapan kamu? Ya aku biasa sih, gak mau nanggapi sing terlalu bego juga. Soalnya kan itu warung kan mas, takutnya kan kok pandangan orang gimana gitu. Ya gak mau terlalu nanggapi sing gini. Lah kan, lek masalah kan ya menu-menu di sini regone kopi. Iku piro? Kopi susu ini 3.000, es teh 3.000. Murah, guys. Lek kopi dhewe susune milih lek. Bebas. Lek kan makanan berat ya, kaya makem. Makan di sini kan prasmanan. Sayurnya enggak dihitung. Jadi masih mau pakai sayur macam-macam gitu ya tetap beli-beli. Mau enggak pakai sayur, mau totalannya piro, Mbak? Porsi ini. Tergantung, masih mau pakai ayam. Ayam. Kalau mau pakai telur 9.000. Gorengannya itu 500-an. Ikan semuanya itu sama, nanti 10.000 total. Oh, cek gorengan nenek mana itu sama? Ada, boleh ditengok nanti. Iya sih. Mbak, ini main game ya, jawab cepat. Ya, biar seru-seruan lah. Jawab cepat. Siap ya? Siap tenang. Apa kisah? Ini seru ya. Oke, pertanyaan pertama. Panjang, lemas, mungil, lama. Oh shit. Mungil lama. Maksudnya iku apa ya? Apa mbak? Apa loh? Ya yes, ngono lah. Netizen bertanya-tanya gitu. Aduh. Pertanyaan kedua. Bayar COD, bayar DP dulu. Bayar COD. Oh, seneng COD ya? Iya, oh, COD maksudnya, barang maksudnya. Oke. Okay. Tumi chat, Bos. Enggak. Kopi susune dhewe, kopi susune sadai. Kopi susune dhewe. Kopi susune dhewe. Maksudnya kopi susune ndek dhewe. Iya, ngono lho, guys. Jadi kopi itu kopi susu. Terus di selingkuhi apa selingkuh? Selingkuh lah. Ngono ya, pengalaman pribadi ya. Iya. Wes kesel diselingkuhi. Oke. Okay. Good boy, or fuck boy? Fuck boy. Lapo? Cowok fuck boy ku lebih Emang seneng ya cewek disakitin, emang seneng. Oh, juga gitu juga. Oh. Lek cewek kurang good tantangan. Boy. Lek good boy lurus-lurusain. Kurang sehat. Iya. Iki pertanyaan sing memakai si cowok-cowok insecure. Ganteng tapi miskin, jelek tapi tajir. Ganteng tapi miskin. Bareng-bareng dulu ya? Enggak, memperbaiki keturunan dulu. Kan semuanya itu sudah dicari bareng-bareng. Bener, sip deh. Dibukain, buka sendiri. Aduh. Buka sendiri lah, kan biasanya aku warung kan tau-tau bener, buka dewe. Bener, buka dewe mandiri. Mandiri. Makanya jauh ngeres. Mana ya? Oke. Pesan-pesan tiga teman-teman yang seneng marung. Monggo mampir teng family, free wifi, free nomor HP. Wes lah sampe mampir ning kene. Iya sih. Nganu, seumpama teman-teman pengen dilarin nih saman iki alamatnya di ini. Warungku alamatnya Jalan Sang Ratu Langi nomor 131. Warungnya itu cat warna hijau. Namanya warung family. Oke lor, sampai naik ini, makasih Mbak Nisa. Yeah, sing madem. Bakalnya tak cantum ne Instagramnya Mbak Nisa di kini sama di deskripsi. Jangan lupa di follow. Iki enak ke warung family? Belum ada. Coming soon ya. Follow aja Mbak Nisa, oke? Okay? Makasih ya Mbak ya. Yeah, sampai ketemu di lain di akhir apa ini? Akhir hari besok aja. Offline lagi. Sek mimi kopi sek. Oke, okay, Mas. Ini kopi ini dicampur ya? Iya, dicampur. Lah kopi ini request kopi susu tubruk lah. Aduh. Oleh Mas. Kopi ini tak mi sama tak tubruk.
Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.